Perempuan ini histeris. Saat dirinya dibawa dan akan dimasukkan ke dalam truk polisi. Dalam razia yang digelar Polrestabes Semarang ini, sejumlah pengemis, anak jalanan, dan preman diangkut dan untuk selanjutnya dibawa ke Polrestabes. Razia ini juga diwarnai aksi pengejaran terhadap sejumlah pemuda yang diduga adalah preman yang sehari-harinya mangkal di Simpang 5 Semarang ini. Setibanya di Polrestabes Semarang, para anak jalanan, preman, dan pengemis ini kemudian langsung didata. Jadi kami akan mempersiapkan itu, kami akan datangkan. Jadi semuanya tidak ada sekolah ataupun kami akan bekerjasama dengan dinas sosial. Termasuk tadi akan kami bantuin tadi orang yang mudah-mudahan jalan dengan membawa anak. Karena informasi yang kami terima, anaknya siapa, dikasih obat itu. Tidak baik. Setelah didata, para pengemis dan anak-anak jalanan ini diserahkan ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan. Sedangkan para preman yang terjaring diminta membuat pernyataan tidak akan melakukan kejahatan dan akan ditindak tegas jika tertangkap tangan beraksi di jalanan.